Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami fitin wa fatihillah rahimani wa rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan rutin kita setiap Kamis sore dengan pembahasan dari Rasul ini karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi rahimahullah. Masih dalam pembahasan kitab Ad-Da'wah, kita masih tersisa dua hadis yang berkaitan dengan kumpulan doa, di mana Imam Nawawi bawakan di bab 250 ala amri bidu'a wa qadrihi wa bayani jumali min adiyyati sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk berdoa dan keutamaan berdoa serta penjelasan beberapa doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita lihat pembahasan di atas ini. Hadis 1492. Doa meminta kebaikan yang diminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1492. Wan Abi Umamah radhiyallahu anhu qala doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam nahfaz minhu syai'an. Qulna ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Da'auta bidu'ain katsirin lam tahfat minhu syai'an. Lam nahfaz minhu syai'an. Faqala ala adullukum ala ma yajma'u dhalika kullahu. Taqulu Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min syarri ma ista'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'anu wa 'alaikal balagu wa la haula wa la quwwata illa billah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Yang artinya Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang banyak yang tidak kami hafal sedikit pun. Kami berkata, wahai Rasulullah, engkau berdoa dengan doa yang banyak yang tidak kami hafal sedikit pun. Maka beliau bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang menyatukan itu semua, yaitu engkau mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min syarri ma masta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan yang nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepadamu, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mintakan perlindungan darinya kepadamu, dan hanya engkaulah yang dapat dimintai pertolongan, serta Allah lah yang mencukupi untuk meraih harapan dunia dan akhirat, dan tidak ada daya serta upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi yang mengatakan hadis ini hasan. Taib. Namun ada catatan dari Syekh Salim bin Id al-Hilali yang mengatakan bahwa sanad di sini dhaif karena dalamnya ada Laits bin Abu Sulaim. Ia dhaif karena hafalannya yang sering bercampur ikhtilat dan ada tadlisnya di situ. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif atau hadis ini lemah.
Kalau kita lihat dari doa ini doa dari Abu Umamah. Intinya ingin meminta semua yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu minta pada Allah. Maka tadi sahabat ini katakan, doa Rasulullah SAW bidoa in kasir. Rasulullah SAW itu berdoa dengan doa yang banyak sekali. Berarti doa Nabi SAW itu banyak. Lam nahfaz minhu syai'an. Kami sendiri tidak bisa menghafal semuanya. Qulna ya Rasulullah da'auta bidoa in kasirin lam nahfaz minhu syai'a. Wahai Rasulullah, engkau berdoa dengan doa yang banyak. Kami tidak bisa menghafal sedikit pun. Maka Nabi bantu mereka dengan memberikan arahan, kalau kalian mau, ada doa yang bisa mengumpulkan itu semuanya. Maka diajarkan doa, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu wa 'alaikal balagu wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, tadi artinya sudah disebutkan. Coba baca faedah hadis. Faedah hadis. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali menyatakan bahwa hadis ini dhaif sehingga tidak perlu dijadikan hujah atau argumen. Cukup hadis sahih saja yang jadi rujukan. Falahu min qablu wa min ba'du. Baik. Syekh Salim katakan hadisnya dhaif. Maka prinsip beliau tidak bahas ulas tuntas hadis ini, karena cukup bahas hadis sahih saja untuk doa semacam itu. Nah, beliau sendiri tidak tunjukkan doa yang sahih dalam hal ini. Namun yang saya nukil di sini doa yang hampir mirip dengan doa tadi. Saya bacakan di sini doa lain minta semua yang dimintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma'alimtu min wa ma'lam a'lam wa'udhubika min syari kullihi ajili wa ajili ma'alimtu min wa ma'lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi mas'alaka abduka wa nabiyyuk wa'udhubika min syari ma'adha bihi abduka wa nabiyyuk. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa maqarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa a'udzubika minan nari wa maqarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Coba perhatikan artinya. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda. Aku ketahui maupun tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan nabi dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, dan aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan nabimu. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan atau perbuatan. Dan aku memohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan baik untukku. Nah, doa ini mirip seperti doa yang kita bahas dari Abu Umamah. Inti doa ini, ya Allah, ini as'aluka min khairi kulli. Aku minta kebaikan seluruhnya, ya Allah. Ajili wa ajili. Ajil. Ajil itu segera saat ini. Ajil. Maka ada istilah istijal. Nah, dia buru-buru untuk dapat saat ini. Sedangkan ajil. Ajili wa ajili. Ajil itu sesuatu yang tertunda. Jadi berarti yang diminta adalah minta kebaikan untuk saat ini dan yang akan datang. Apa yang aku ketahui, ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam.
apa yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Dan tadi minta kebaikan, kemudian minta perlindungan dari kejelekan. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan seluruhnya. Minta perlindungan biar tidak dapat jelek seluruhnya. Ajili. Saat ini ya, segera. Segera saat ini juga wa ajili, maupun yang tertunda, berarti saat ini dan akan datang. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Apa yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Nah, itu bagian pertamanya. Terus bagian keduanya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan yang diminta oleh hambamu dan nabimu. Kemudian wa'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Dan aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan apa yang hambamu dan nabimu minta perlindungan darinya. Nah, ini berarti bagian yang keduanya. Jadi minta sebagaimana yang nabi itu minta, minta perlindungan juga sebagaimana yang rasul juga minta. Lalu yang bagian yang ketiga, Allahumma inni as'alukal jannah. Nah, minta surga nih. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Wa maqarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan juga minta ucapan atau amalan yang mendekatkan kepada surga. Ucapan atau amalan yang mendekatkan pada surga. Wa a'udzubika minan nari. Situ ada salah rakaat. Wa a'udzubika minan nari wa maqarraba ilayya min qaulin aw amal. Dan aku minta perlindungan dari neraka dan minta perlindungan dari ucapan atau perbuatan yang dapat mengantarkan pada neraka. Nah, ini berarti minta surga dijauhkan dari neraka dan juga amalan-amalannya. Lalu yang terakhir, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Dan aku mohon kepadamu agar engkau menjadikan seluruh qada, seluruh takdir, seluruh ketetapan yang engkau tetapkan itu semuanya baik. Minta seluruh takdirnya itu baik. Walaupun takdir kalau manusia rasakan itu ada dua. Ada yang manusia rasakan baik, ada yang manusia rasakan buruk. Ingat ya, itu dari sisi manusia yang kena takdir tadi. Namun kalau dari sisi perbuatan Allah yang menetapkan takdir, Allah menetapkan takdir semuanya itu baik. Tolong dibedakan. Kalau dari sisi Allah, Allah tetapkan takdir semuanya itu baik. Namun dari sisi maqdur alaih, yaitu manusia yang nanti rasakan takdir, ada manusia yang rasakan baik, ada manusia yang rasakan buruk. Contoh misalnya, kita ditakdirkan jatuh sakit. Dari sisi manusia, ada yang rasakan sakit itu ya biasa-biasa saja. Ada yang rasakan sakit itu ya dia jadi gelisah, ada yang sedih, ada yang menggerutu, masing-masing punya perasaan sendiri-sendiri. Namun dari sisi Allah yang menetapkan takdir bagaimana? Allah tetapkan semua takdir itu baik. Jadi dari sisi Allah itu nanti dibedakan dengan yang manusia rasakan. Kalau yang manusia rasakan itu berbeda. Ada yang baik, ada yang buruk. Namun kalau dari sisi Allah, semua takdir yang Allah tetapkan itu baik. Jadi dua ini intinya meminta supaya dapat semua kebaikan dan minta kepada Allah juga supaya menghadapi takdir dengan baik. Adapun ketika dapat musibah, mudah-mudahan juga bisa mendapatkan kemudahan untuk hadapi musibah tadi. Walaupun nanti dirasakan itu berat, namun dia mudah untuk menjalani takdir tersebut. Nah, itu kesimpulan dari hadis 1492. Masih sisa satu hadis lagi tentang doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah pada pertemuan pekan depan. Baik, itu saja kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak dan diberikan keistiqomahan dalam ilmu dan amal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaih anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.